Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa. Hari ini adalah hari yang sangat diberkati Tuhan. Kita akan menghayati bagaimana kasih Tuhan terhadap bangsa kita Indonesia yang kita cintai bersama-sama. Bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Multicultural, multibudaya, beragam suku, ras, golongan, dan agama. Namun kita semua adalah umat Tuhan yang Maha Kuasa. Sekalipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu di mata Tuhan. Baiklah, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat ke-14. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 bunyinya demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ternyata rahasia pemulihan sebuah negeri itu sudah tertulis di dalam Alkitab, terdapat di 2 Tawarikh 7 ayat 14. Seluruh bangsa-bangsa kebingungan ketika terjadi krisis, krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, semua terjadi karena terjadi krisis personality, rasa percaya diri yang hilang karena kurang dekatnya hubungan intim manusia sebagai ciptaan Tuhan terhadap penciptanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, mari kita menghayati ayat firman dari 2 Tawarikh 7:14 agar bangsa kita dipulihkan, bukan dengan memfokuskan dari masalah-masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi simple bahwa umat Tuhan harus merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan mendengar dari sorga, mengampuni dosa umatnya, serta memulihkan negeri ini. Mari kita bersatu untuk selalu merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, agar bangsa kita, negeri kita dipulihkan. Tuhan memberkati kita semua.